Saudara para pendengar Yala 897 FM. Dan yang ini datangnya daripada Faizal. Ya, Faizal ketengahkan peristiwa ini. Katanya, KC, selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi pengalaman ini berlaku di salah sebuah kawasan di Kota Tinggi apabila saya sekeluarga bersama dengan ibu, ayah, juga isteri dan anak-anak saya pergi ke salah sebuah kawasan di Kota Tinggi lah untuk bermandi manda di sana. Dan KC, kita pergi sampai saja pukul 3 petang dan dah pun kita mandi sampai nak dekat masuk waktu maghrib. Tiba-tiba KC, bila nak pulang, saya tengok anak saya dah satu jam yang lalu, dia asingkan dirinya daripada adik-beradik yang lain. Jadi satu jam yang lalu tu saya dah perhatikan ada sesuatu yang tak kena. Tapi katanya sini, saya tidak bertindak. Saya buat bodoh lah, mungkin anak saya inginkan kesorangan. Jadi dia bermain, ya, duduk tepi sungai, dia main dengan air kat sana, kata Encik Faizal. Jadi setelah nak pulang tu, saya pun panggil anak saya. Ya, Nina, balik. Balik, tapi anak saya tak gerak-gerak. Kemudian saya kata dengan mak saya, suruh panggilkan Nina, nak balik, hari dah nak maghrib. Mak saya datang balik, dia kata, ada benda yang tak kena dengan Nina ni, cepat-cepat. Jadi bapa saya, katanya, saya, isteri dan mak serta anak saya dua orang lagi ni menghampiri Nina yang sedang duduk di tepian air di kawasan Kota Tinggi. Berbual-berbual, anak saya mukanya kisi, lainlah kisi. Walaupun saya tahu tu anak saya, tapi raut wajahnya bukan macam raut wajah, boleh saya katakan, kata Encik Faizal, air mukanya tidak mempunyai air muka anak kandung saya. Jadi saya tahu ada benda yang tak kena. KC nak tahu, apabila bapa saya duduk tepi anak saya, iaitu cucunya, bapa saya mula baca surah, kata Encik Faizal. Alangkah terperanjatnya apabila bapa saya membaca surah An-Nas. Ya, kata Encik Faizal, makhluk ni yang seolah-olah ada dalam badan anak saya ikut baca sama macam bapa saya baca. Saya terkejut. Mustahil. Takkanlah makhluk halus boleh baca surah-surah ayat-ayat Al-Quran. Saya terperanjat. Kemudian bapa saya berdiri. Bapa saya pun terkejut. Datanglah ada seorang lelaki ini dan juga isterinya. Ya, datang ke arah kami, dia tanya, boleh saya tahu kenapa? Bapak saya pun berbual dengan orang ni lah. Ya, tarik dia ke tepi dan cakap. Dan bapak saya kata, saya dah baca surah, tapi dia ikut saya baca. Mustahil. Orang tu senyum. Dia kata, saya orang sini. Mungkin agaknya anak anda tersampuk jin Islam. Jadi orang tu pun mula, ya, duduk depan anak saya. Dia mula berbual. Dia pegang ibu jari kaki anak saya dan dia baca. Makhluk tu ikut baca. Dia baca, makhluk tu ikut baca. Lama kisi. Nak dekat 40 minit kita berada dekat kawasan Kota Tinggi sampai kan nak dekat masuk waktu maghrib. Kemudian dia kata, bawa anak awak boleh dokong pergi rumah saya. Rumah saya dekat, tak jauh. Naik kenderaan, kita terus pergi ke rumah orang yang disebutkan ni lah. Sampai rumahnya, orang ni pun keluarkan. Dia keluarkan apa kisi? Bawang putih. Kemudian dia sental. Kisi, kesian juga melihat anak saya dalam keadaan sedemikian rupa. Tapi apa nak buat? Nak ubatkan. Selepas itu barulah jin tu bersuara. Dia kata, tolonglah, jangan ganggu aku, sakit, tolonglah. Macam itulah kisi. Dia terus berbual dan bual dan bual. Akhirnya jin itu keluar daripada badan anak saya. Anak saya sedar terperanjat apabila dia berada di rumah orang yang tak dikenali. Kisi hairan pula kisi. Ada orang katanya yang boleh disampuk jin Islam, boleh baca surah yang bapa saya sendiri bacakan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gizi.